Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita meyakini bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau selalu mengasihi akan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini ambil dari Kitab Ulangan 22, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tentang tolong-menolong. Apabila engkau melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya reba di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Tuhan kiranya memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul renungan kita yaitu pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu adalah salah satu sifat manusia atau tidak mau mempedulikan kondisi lingkungannya. Pura-pura tidak tahu telah menjadi gaya hidup setiap orang. Kita tidak bisa pungkiri, saudara, bahwa kita pun seringkali pura-pura tidak tahu dengan keadaan di sekeliling kita. Misalnya ada orang lain minta bantuan kepada kita, tetapi seorang itu segan untuk meminta tolong. Namun kita mengabaikannya dan tidak mau tahu. Kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Padahal kita mengerti bahwa dia sangat membutuhkan bantuan kita. Karena keegoisan dan hanya mementingkan diri sendiri, akhirnya kita mengabaikan sesama kita dalam keadaan yang susah. Apakah seperti itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah hal seperti itukah yang diajarkan Tuhan kepada kita? Tentu tidak, saudara. Pada pembacaan kita Ulangan 22 ayat 1-4, kita akan belajar bersama-sama. Jangan jadikan pura-pura tidak tahu itu menjadi kebiasaan kita. Mungkin selama ini saudara dan saya telah terbiasa dengan pura-pura tidak tahu di saat sesama kita dalam keadaan yang susah. Dalam solusi agar tidak terus melakukannya, jangan jadikan kebiasaan dalam hidup kita. Bila kita memperhatikan ayat yang pertama, menjelaskan kepada kita bagaimana hukum moral bangsa Israel. Apabila mereka melihat domba dan lembu sesama mereka, hukum ini menegaskan mereka agar mereka jangan pura-pura tidak tahu. Hukum ini ditunjukkan kepada generasi yang baru, sebab generasi lamanya yang telah keluar dari tanah Mesir telah meninggal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga mendorong hatinya
Tuhan untuk menyuruh Musa untuk menuliskan kembali dan menyampaikan kembali kepada bangsa Israel, agar mereka jangan pura-pura tidak tahu bila melihat sesama mereka dalam keadaan yang susah. Bila kita memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kata jangan diulangi dua kali. Kata jangan merupakan larangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa ini bukan hanya larangan untuk bangsa Israel pada waktu itu, tetapi ini juga larangan untuk saudara dan saya. Bahwa ketika kita melihat seseorang dalam membutuhkan pertolongan kita, kita tidak boleh mempunyai sifat yang pura-pura tidak tahu, tetapi kita harus menolong saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Bila saudara melihat teman kita atau saudara kita atau orang lain dalam keadaan susah, misalnya masalah ekonomi, dalam keadaan sakit, dalam masalah dalam keluarga, dan saudara melihat kondisi sesamamu, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita, haruslah kita menolong dan membantunya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pura-pura tidak tahu, dan kita berkata di dalam hati, Tuhan pasti menolong kita. Kita pasti bisa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh pura-pura tidak tahu, seakan-akan kita tidak mempedulikan keadaan sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi marilah kita selalu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, dan biarlah firman Tuhan saat ini selalu menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepada-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami semua untuk menjadi pribadi yang selalu peduli dengan keadaan sesama kami. Menjadi pribadi yang selalu menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Ajarlah kami untuk selalu setia melakukan firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa kami dalam kerajaan sorga, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Opsir, Korps kami, Korps 4 Surabaya, Tuhan kiranya menolong dan memberkati dalam kehidupan pelayanan keluarga. Kami percaya bahwa Allah yang peduli akan kehidupan kami terus memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua jemaah-jemaah Tuhan yang tergabung di Korps 4 Surabaya, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing. Kami percaya Allah selalu menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan pula menjama memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita, saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, salam sejahtera.